Yo yo yo, kembali lagi dengan Gio Gaming ya guys ya. Kita bermain Roblox lagi. Di video kali ini Gio Gaming akan bermain Hospital Tycoon. Jadi saat ini kita bisa menjadi dokter, bisa menjadi pemilik rumah sakit. Kita akan membesarkan rumah sakit ini menjadi rumah sakit paling besar di Roblox tentunya. Oke, bagi yang baru mampir jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar biar saya nanti jika mengupload video-video game keren lainnya, kalian akan langsung bisa mendapatkan notifnya dan langsung menontonnya. Jangan lupa untuk komen loh ya guys di bawah. Oke guys, mari kita bermain Roblox lagi. Kita sekarang bermain menjadi Hospital Tycoon, menjadi dokter pemilik rumah sakit ya guys ya. Ini seperti biasanya untuk game-game Roblox, kita harus mendirikan apa ini, kayak surveyor gitu, apa namanya, lupa saya. Nah ini kita harus menekan E berulang-ulang untuk mendapatkan uang ya guys ya. Jadi setelah uangnya banyak, nanti kita bisa membeli semua peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk rumah sakit kita. Gio Gaming menjadi dokter, dokter Gio sekarang ya. Ya dimaafkan saja kalau penampilannya agak norak. Oke, kita beli apa ini? Kita mau, oh ada box guys, ada box, kita ambil. Ini adalah kotak harta karun. Kita mendapatkan 625 dolar, mantap. Kita beli pegawai dulu, pegawai ketiga, mantap guys. Jadi kita tidak usah menekan E lagi untuk berulang-ulang. Tapi kalau mau cepat ya tekan E lagi lah. Kita sudah mempunyai 3 pegawai. Kita beli tembok sekarang. Kita beli tembok lagi. Kita beli atapnya sekarang. Rumah sakit kita sudah mulai kelihatan bentuknya. Jendelanya biru loh guys. Nah, menjadi lebih segar. Ya mungkin, tapi atapnya kok belum ada guys. Kalau hujan gimana ini nanti? Ya, kita harus cepatnya beli atap. Tapi kelihatannya guys ya, kalau ini ada pedang dan lain-lain, berarti player lain bisa menyerang kita. Jadi sebaiknya kita secepatnya harus membeli laser untuk pintu guys. Jadi untuk player lain tidak bisa masuk ke tempat kita. Oke, karena laser pintu sudah kita pasang, kita bisa membuat ruangan untuk pasien. Nah ini ada table, ada tempat tidur, alat-alat. Benar-benar rumah sakit. Kita akan berusaha menjadi dokter atau pemilik rumah sakit yang profesional. Oh, pasien kita sudah menunggu berapa tadi? 3 guys ya. Nah ini adalah potion guys. Jadi nanti untuk obat-obatan kita ambil di sini. Oke, ambil apa lagi? Oh, suster guys, mantap. Sekarang ada suster yang melayani pasien-pasien. Kita beli dokter sekarang. Nah, itu dokter. Kita sudah menyembuhkan satu pasien. Lihat, dia seneng banget guys, sampai goyang-goyang. Itu apa? Joget pargoy. Oh no. Oke, senang sekali bisa menyembuhkan orang di Roblox guys ya. Ada tembak guys, ada pistol. Sekarang kita mempunyai pistol. Mantap. Ya dimaafkan lah, kita pakai masker. Ya kan guys, mematuhi protokol kesehatan. Nah sekarang kita sudah menjadi dokter beneran guys, pakai masker. Tapi sayangnya dokternya agak sadis ini. Tuh kan, maafkan Gio Gaming ya guys ya. Kita masih mencoba ini, pistolnya masih baru. Siapa tahu nanti Gio Gaming diserang oleh bandit atau maling, kan harus punya pistol ya guys ya. Oke, ini kantinnya juga sudah. Sekarang kita mau bangun ruangan yang kedua atau pintu ya. Oke, lantai ke atas sudah kita buat. Tujuan dari lantai ke atas adalah kita mau menutup itu guys. Atasnya kan masih bolong, kalau hujan wah kasihan pasien kita ya guys ya. Oke, ruangan ketiga sudah kita bangun. Sekarang kita naik ke atas untuk menutup ruangan atas biar tidak kehujanan guys. Oke, mantap. Untuk lantai 2 sudah kita bangun dong sekarang.
namanya conveyor, guys. Nah, dengan menambah conveyor, pemasukan kita juga menjadi lebih banyak. Sekarang kita di lantai 2 sudah mempunyai ruangan. Kalau di lantai 2 ini, guys ya, ruangan-ruangan medisnya lebih ke penyakit-penyakit dalam. Jadi ada ruang kontaminasi, ada ruang X-ray. Oke, kita sembuhkan pasien kita. Sembuh. Mantap. Dia senang sekali, guys. Kita menjadi dokter yang cepat tanggap. Oke, kita sembuhkan lagi pasien kita satu ini. Maaf kalau pegang pistol, ini pistol mainan kok, teman-teman. Kita sembuhkan dulu. Oke. Senang banget dia. Kita juga senang bisa menyembuhkan pasien yang lagi sakit. Sekarang kita ambil dulu potionnya. Terus kita masuk. Oke, terakhir X-ray kita akan kita bangun. Mantap, akhirnya X-ray sudah kita bangun. Kita sekarang sudah bisa memanfaatkan ruangan ini dong. Silakan masuk ke ruang X-ray. Saya akan berada di belakang. Oke, guys, kita coba ruangan X-ray kita ya, guys ya. Oke, bagaimana? Apakah dia sudah sembuh? Yeay, sudah sembuh. Dan biayanya, wow, mahal, guys. Kita bisa mendapatkan banyak uang di sini, tapi tujuan utama kita tetap kita harus menolong orang lain dengan menyembuhkannya. Uang bukan segalanya. Oke, hanya di Gio Gaming. Bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jika kalian menyukai video-video seperti ini, kalian bisa langsung like video ini. Tuh, kita sudah menyembuhkan satu orang lagi. Lihat betapa senangnya dia. Penyakitnya sudah hilang. Gio Gaming sekarang menjadi dokter yang profesional. Mantap, guys. Oke, masih ada pasien lagi. Kita sembuhkan dulu. Dengan menyembuhkan pasien, otomatis kita juga mendapatkan biaya kesehatannya, guys ya. Nanti kita bisa perluas dan gedein ini rumah sakit biar lebih keren, lebih menolong orang lain, lebih banyak menyembuhkan penyakit-penyakit lainnya. Aku juga sudah mulai penasaran apa yang ada di lantai 3 nanti. Apa ini? Oh, dispenser air. Astaga, guys. Dispenser air harganya 1M gitu loh. Kayak apa itu? Ya ampun. Ya enggak logika banget dong, Bang. Aduh, kocak gaming ini. Masa dispenser harganya 1M gitu loh. Ya ampun. Oke, silakan kita sembuhkan dulu penyakit kita. Oh, penyakit kita, penyakit pasien ini kan Gio Gaming dokter, sehatlah pastinya. Oke, kita nyalakan dulu mesin X-ray-nya. Langsung sembuh. Kita lihat. Langsung satu, guys, kayak Iron Man gitu loh posenya. Langsung sembuh dianya. Kita juga ikut senang. Anda senang, kami dapat cuan. Keren lah motonya kita itu. Nanti kalau nggak dapat cuan, gimana kita bisa bayarin suster kita, dokter kita, terus bisa gedein rumah sakit ini. Nanti lantai 3 kira-kira apa ya, guys ya, yang kita punya di lantai 3. Ada masker lagi, guys. Kayak masker asmat ini. Lebih sangar dong Gio Gaming. Ini adalah masker antivirus ya, guys ya. Kita antivirus corona. Ada tas, guys. Ini kesukaan Gio Gaming. Warna merah, Gio Gaming banget gitu loh. Warna merah. Siap. Game ini berarti emang cocok dan dimainkan oleh Gio Gaming. Jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya ya, guys ya. Serta share ke teman-teman kalian. Biar kita bisa main bareng, guys. Kita nanti bisa sama-sama menolong orang di Roblox dengan mendirikan rumah sakit. Oke, kita mulai menyembuhkan lagi. Semakin lama semakin mahal biayanya ya, guys ya. Tuh, guys, 185.000, guys, untuk X-ray-nya. Mantap. Ada yang sakit di sini.
kita masih mempunyai satu dokter saja. Jadi kita merangkap guys ya, kadang jadi dokter, kadang jadi satpam. Ya ampun, Gio Gaming memang serba bisa ya. Oke, kita ambil potion dulu untuk penyakit-penyakit yang lain. Nanti ada guys ya, yang sakitnya itu ngeri banget kayak zombie, dan harus kita masukkan ke ruang kontaminasi. Itu ruangnya depannya ruang X-ray, tapi kita belum dapat orang yang sakit seperti itu. Nanti ada guys, beneran kayak zombie. Ya ampun, menakutkan pokoknya. Terus jalannya bisa sempoyongan kayak gitu. Oh, belum ada ternyata. Oke, silakan masuk ke ruang X-ray dan menunggu dokter Gio untuk memeriksa kalian. Maaf, pistolnya kepencet teman-teman. Aduh. Wah, ini Gio Gaming lagi kenapa ini? Oke, sudah siap. Oke, mesin gayanya lakukan. Semoga kalian cepat sembuh. Untuk pasien kedua, silakan masuk ke ruang X-ray. Dokter Gio akan segera memeriksa Anda. Dia langsung bisa berlari loh guys, langsung sembuh seketika itu juga. Gimana sih, mau belum tidur kok mau diperiksa? Silahkan tidur dulu dong, kok malah duduk kamu ini. Ayo silahkan tidur. Nah, mesin langsung dinyalakan tuh, menyala ruangannya. Kita tinggal nunggu biar sembuh ya guys ya. Langsung ada pasien yang sudah antri. Ya ampun, bener-bener ramai rumah sakit Gio Gaming ini. Oke, langsung kita nyalakan. Langsung sembuh dong, rumah sakit ini bener-bener hebat. Ternyata ada baju lainnya guys. Sekarang kita sudah mempunyai pekerja komplit sekarang di ruang 2. Wow, ada senapan guys. Kita punya rifle sekarang. Kita bisa menjaga keamanan rumah sakit kita ini dengan lebih baik sekarang. Oh, sudah ada pasien lagi. Silakan masuk ke ruang X-ray. Dokter Gio akan segera memeriksa Anda. Ayo cepat, semakin cepat Anda berkamar, semakin cepat sembuhnya. Langsung sembuh dong. Ada helikopter nyasar guys. Wah, kacau ini. Ada busur pakai helikopter. Tunggu saja nanti kalau Gio Gaming sudah kaya punya helikopter sendiri ya guys ya. Oke, kita sembuhkan dulu nih. Oh, kita belum punya ternyata. Ambil dulu alatnya untuk menyembuhkan. Oke, kita ke atas. Ambil kursi roda. Ternyata pasien yang di bawah membutuhkan kursi roda. Oke, kita turun lagi menuju pasien yang tadi. Tuh, sini. Biru guys. Oh, ternyata tidak sengaja kita membuka lantai ketiga. Aduh, uangnya udah kepake dong. Oke, saya sebutkan kamu. Ini kursi rodamu. Langsung dia pargoy dong guys. Sekarang kita sembuhkan ini. Dokter Gio, wis langsung salto dong. Dia langsung bersemangat dan sehat kembali. Rumah sakit Gio Gaming memang rumah sakit yang cepat tanggap dan selalu menyembuhkan semua pasiennya. Kita naik dulu ya guys ya. Kita lihat-lihat ada pasien. Oh, ada, sudah ada 2 pasien. Kita kirim lagi ke ruangan X-ray. Banyak banget ya guys ya orang yang sakit, dan semuanya menuju ke ruangan X-ray. Tenang, santai saja, dokter Gio pasti akan menyembuhkanmu. Gak usah berlari-larian, nanti malah jatuh kalian. Oke, yang satu sudah siap, kita sembuhkan dong. Mantap, langsung sembuh dianya. Oke, yeay, mantap guys. Langsung joget-joget dia, penyakitnya sudah hilang. Dokter Gio Gaming ikut senang, silakan. Oke. Oke, kita lihat, kita buka dulu untuk lantai ketiganya. Mantap, lantai ketiga kita sudah kita buka dong. Kita langsung buy conveyor lagi.
untuk menambah pemasukan kita ya guys ya. Mantap, kita beli dulu, siap. Pekerja pertama selesai, kita turun, ada box harta karun lagi guys. Nanti keduluan sama orang lain, keduluan sama player lain. Nah ini dia helikopter tadi yang sudah masuk ke rumah sakit kita. Dia mau macam-macam, belum tahu dia sama Gio Gaming. Tunggu saja ya, gue hancurkan lo. Oh dia malah masuk kaget. Sini kau turun kau, jangan terbang kau kalau berani. Sini kau, kira saya takut. Gio Gaming mau dilawan guys. Sini hancur kau, sini kau. Wah macam-macam dia guys. Tunggu guys, gak peduli dia mau terbang, kita harus menang pokoknya. Jangan menyerah, tembak terus pokoknya. Oh mau lari kau, tidak bisa, tidak semudah itu Wargyuso. Hancur kau, ayo terus tembak. Tuh kan, Gio Gaming mau dilawan. Mau macam-macam dia ya guys ya. Tidak semudah itu Wargyuso. Nah ini guys, kayak zombie guys. Kita kirim dia ke ruang kontaminasi. Ini ke ruang X-ray. Bener-bener guys, jalannya kayak zombie yang tadi itu, menakutkan. Kita sembuhkan dulu yang X-ray, soalnya cepet yang menyembuhkan. Kalau yang kontaminasi agak lama, soalnya ada banyak obat-obatan yang harus kita berikan kepada pasien ini. Masih kurang satu obat lagi guys. Kelihatannya di ruang resepsionis di depan obatnya. Oke, kita ambil dulu ya guys ya. Nah ini obatnya kita ambil, terus kita sembuhkan dia. Oke dia sembuh, langsung joget parkoy dong. Oke pasien sudah kosong, kita ambil obat-obatan dulu. Siapa tahu nanti pasien yang di bawah membutuhkan obat-obatan tersebut. Oke pekerja di lantai 3 sudah mulai bertambah, penghasilan kita sudah mulai banyak. Nah pekerja ketiga lagi di lantai 3 sudah mulai terbentuk guys. Ini adalah penampakan lantai 3. Sudah mulai komplit dong. Lihat alat-alatnya Gio Gaming juga sudah makin banyak. Nah keren kan guys, kita mempunyai pistol lain lagi sekarang. Pakai topi kita, lebih keren dong pastinya. Hanya ada di Gio Gaming Roblox guys ya. Namanya Hospital Tycoon. Nanti link akan saya taruh di deskripsi. Jadi jika kalian ingin main silahkan klik saja deskripsinya tanpa lebar. Maaf Gio Gaming. Jangan ditiru ya guys ya, ini hanya ada di game saja. Jangan ditiru di kehidupan nyata, hanya di Roblox, di Gio Gaming. Oke, silakan masuk ke ruang X-ray. Nah, ini kayak zombie guys. Silakan masuk ke ruang apa tadi? Pokoknya ruangan beracun dah. Kontaminasi room, mantap. Oke, silakan. Nanti Gio Gaming akan segera menyembuhkan Anda. Nah, kita sembuhkan dulu ya guys ya. Treat. Mantap, langsung sembuh dia. Wow, harganya guys 8,3M, 8.300.000 gitu loh. No. Mahal banget. Lantai 3 ternyata kayak lantai staff guys ya. Terus kita lantai keempat, kita buka juga. Lantai keempat ruangan helipad. Berarti ini nanti kita bisa punya helikopter di sini guys ya. Waduh jatuh guys, gak apa-apa. Belum, ada penyusup guys. Wah mau macam-macam lagi nih. Wow, udah mau merusuh dia. Rasakan ini. Udah kan, udah tahu pintu ada lasernya, malah ditabrak. Aduh dik, kasihan sekali nasibmu. Mau macam-macam dengan Gio Gaming, tidak semudah itu dong. Pada sekarang guys, ada curi diambil guys. Oke bisa, agak nge-lag ternyata. Kita jalan-jalan dulu. Enggak ada musuh ya. Oh itu ada guys. Ya maafkan Gio Gaming.
akan aku. Ini hanya game, jangan ditiru guys ya. Di rumah sakit malah tembak-tembakan. Waduh, kacau ini game. Oke, datang lagi dia, lari dia. Mana? Mau kemana kau? Mana guys? Kau tidak ada guys. Sembunyi dia, sembunyi. Mau sembunyi dia. Waduh, hilang guys. Hilang guys. Oh, itu ada. Ini kita orang ya. Nah. Oh. Oke, kita kembali ke rumah sakit kita dulu ya guys ya. Mana tadi rumah sakitku? Oke, kita sudah mempunyai hoverboard. Ini penampakan lumayan keren ini sekarang. Oke guys, bagaimana dengan video ini? Dan Dio Gaming harap kalian menyukai video ini. Bagi kalian yang baru mampir di video ini dan baru mampir ke channel Dio Gaming, Dio Gaming harapkan jangan lupa untuk subscribe channel ini serta nyalakan juga lonceng notifikasinya. Biar jika Dio Gaming mengupload video-video terbaru lainnya, kalian bisa langsung menontonnya. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya. Saya Gio Gaming undur diri. See you in the next video. Bye-bye.